wanita bercadar yang ditemukan bersama Dr. Faisal di sebuah kamar penginapan akhirnya terungkap. Sebelumnya, Dr. Faisal dikabarkan hilang. Bahkan sepeda motor sang dokter ditemukan di tepi jurang. Namun kemudian, setelah diselidiki, Dr. Faisal ditemukan sekamar bersama seorang wanita bercadar. Sosok wanita bercadar yang sekamar dengan Dr. Faisal tersebut diketahui berinisial U. Berdasarkan keterangan dari kepolisian, wanita berinisial U tersebut masih berstatus sebagai istri sah dari pria lain. Tidak hanya itu, bahkan U merupakan istri rekan seprofesi Dr. Faisal dan dikenal sebagai wanita kaya. Kapolres Toli-Toli AKBP Ridwan Rajadewa menyebutkan, U dalam proses pengajuan perceraian kepada suami sahnya. Si mengungkap fakta lainnya saat ditemukannya Dr. Faisal yang dikabarkan hilang. Dalam kartu identitas pengenal, KTP, Dr. Faisal yang ditemukan, disebut alamat Dr. Faisal telah berubah. Bukan karena peristiwa kecelakaan atau penculikan, tetapi Dr. Faisal sedang mengalami permasalahan rumah tangga dan pekerjaan.